Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan vlog harian saya bareng Teteh Simpur Jaya Vlog. Kali ini saya punya ayam yang kemarin saya rebus, teman-teman. Ini baru kita akan olah lagi menjadi menu yang spesial untuk hari ini. Ini udah empuk ya, tinggal kita matengin, kita tinggal kasih bumbu gitu. Dan ini udah saya siapin juga bumbunya, teman-teman. Saudara-saudaranya ini ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, terusnya kemiri, apalagi tuh ya, cabe dan garam juga sedikit lada. Nanti kita haluskan ya. Apa, Dek? Beli apa? Apa, Dek? Dulu. Labun, kita lanjut lagi. Tadi ada yang beli ya, kita tinggalkan sejenak. Kita sambil jaga warung ya, teman-teman. Sambil jaga warung, di warung sembako nih masaknya ya. Bumbunya sederhana aja, ini udah saya cuci. Kita potong-potong ya. Kunyit, jahe. Jahenya seutri, teman-teman. Segede jempol orok ya. Ini jahenya hanya sedikit aja. Ini bawang merahnya juga ada berapa butir. Kita ulek aja ya, katanya lebih sedepan diulek daripada di blender gitu. Tapi memang lama yang uleknya, teman-teman, butuh kesabaran. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan dalam mengulek-ulek. Cabenya kasihan ya, peot-peot banget. Kalau tidak kita gunakan, sayang ya. Ini harusnya direbus dulu cabenya, baru gampang uleknya. Karena ini buru-buru lah, udah seadanya begini aja. Ini bumbunya sama ya, masih seperti kemarin. Ini rahasianya ibu mertua saya masak ayam seperti ini, diolahnya bumbunya mudah. Masakan kampung, masakan rumahan ya, bumbunya mudah banget, bahkan tidak pakai kemiri ya kalau ibu mertua saya. Aduh, lumayan cangkul. Kita potong-potong bawang merah, bawang putihnya biar gampang nguleknya ya. Nggak begitu loncat-loncat nih bawangnya. Sekarang bumbu lagi mahal ya, teman-teman, bawang merah, bawang putih. Di sini tuh lagi lumayan harganya mahal. Bawang merah juga berapa tuh kemarin? Beli 5.000 dikit banget ya. Sekali ngulek. Mungkin karena tahun baru ya, tukang sayurnya pada liburan. Jadi bumbu-bumbu itu mahal, teman-teman ya. Di tempat saya tuh seperti itu, lagi mahal sayuran, susah. Karena yang jualannya lagi pada liburan. Lagi pada tahun baruan. Oke, kita berjuang lagi menghaluskan ini bumbu-bumbu. Oke, sekarang kemirinya 4 butir kita masukkan. Oke, sekarang bawang merahnya ya, kita potong lagi dan kita haluskan juga. Aduh, ngegulutuk. Ulekannya ini jauh loh, teman-teman, dari Gunung Merapi asli ini ya. Waktu saya jalan-jalan ke Jogja, ke Gunung Merapi, saya beli mutunya doang ya. Ini juga lumayan berat, ada sekiloan Maya. Mau beli cobeknya keberatan bawahnya, teman-teman. Jadi ini kenangan-kenangan saya beli dari Gunung Merapi ya. Ini harganya sekitar 15 ribuan gitu. Bulet. Beli apa? Beras. Gula. Telur. Ya. Ya, oke, kita beli. Ada yang beli dulu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi ada yang beli. Kita lanjut lagi ngulek sampai halus.
Oke lah Bun, marilah kita mainkan bumbu-bumbunya ya. Kita tumis sampai mewangi ya. Ini wajan anti lengket saya lagi ada isinya, ada bihunnya, jadi saya gunakan wajan tetangga satu lagi ya. Kita tumis-tumis sampai harum dan mewangi ini ya. Oke teman-teman, udah hampir mewangi-wangi banget ya. Jadi kita akan masukkan daun salam dan daun serai yang sudah merana ini ya. Kita masukkan biar tambah wangi. Oke, setelah wangi dan agak kering, kita tambahkan air. Ini dari cobek cucian ini ya. Jangan lupa dicuci. Siapa tahu ini menambah kelezatan dan menambahkan keberkahan. Yeah. Kita tambahkan lagi airnya biar agak terendam gitu airnya ya. Tunggu sampai mendidih, teman-teman. Oke, kita masukkan perbumbuannya. Gula masuk. Mecin masuk. Penyedap bumbu kaldu masuk juga. Terserah mau rasa apa Bun. Kalau saya menggunakan rasa ayam. Kita udek-udek bumbunya ya. Setelah air mendidih, kita masukkan target utama kita, yaitu ayamnya. Wow, muncrat gengs. Aduk lagi. Oke, kita masukkan sedikit kecap. Ya. Oke, udah agak coklat-coklat dikit ya, sedikit berwarna, tidak pucat ayamnya. Dan kita akan tutup teman-teman supaya lebih meresap bumbunya. Tutup panci ajaib beraksi. Oke, kita lihat hasilnya ya. Wah, mantep gengs. Udah beluguduk-beluguduk ya. Bumbunya semakin meresap ke dalam pori-pori ayamnya. Mantap banget ya Bun. Masya Allah, luar biasa ini. Masak ayam ala mertua. Ini rasanya tidak akan menyesatkan ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Ini rasanya tuh gurih, asin, apalagi tuh, pokoknya enak, pedasnya pas, manisnya pas, seperti yang nonton. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak sudah support channel saya ya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe ya, like, comment, juga share videonya ya jika merasa bermanfaat. Oke, terima kasih yang sudah melakukan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan untuk teman-teman ya. Waduh, ini Masya Allah luar biasa ya, masak ayam ala mertua, nikmatnya pasti luar biasa. Indah banget dunia teman-teman. Kalau bisa masak tuh resep enak gitu ya. Bikin apa aja kita bisa. Jadi kita tuh harus rajin belajar. Meskipun belum hasilnya bagus, yang namanya belajar tuh harus terus ya. Oke lah, ini saya rasa cukup ya. Biar ada kuahnya nyemak-nyemak gitu ya. Serak-serak basah gitu. Kita akan matikan kompornya. Sudah selesai, kita akan pindahkan ke piring saji. Aromanya itu loh teman-teman, menggoda banget ya. Masakan ayam ala mertua. Aduh, enak banget nih, ayamnya empuk pastinya ya, karena kita udah godok kemarin ya teman-teman. Ayam satu ekor tuh jadi 3 kali masak teman-teman ya. Ini harga satu ekornya 125 ribuan. Murah meriah kan ya. Jadi 3 kali masak, jadi ngirit gitu. Dan ayamnya pun gak benyek ya, gak lembek.
keras gitu loh teman-teman ayamnya. Keras enggak, lembek enggak gitu, sedang-sedang saja. Ya nggak muat kebanyakan. Kita taruh sebagian aja ya di tempat saji ini. Kita tambahkan sedikit kuahnya ya. Kita kucurin di sini. Wow. Oh. Biar ada kebasahan-kebasahan gitu. Ini bumbunya enak banget teman-teman, di kuah sama nasi anget. Makannya sama kerupuk sama timun, wah. Luar biasa. Aku udah sepuh kan, anu. Ya, belum sepuh-sepuh banget sih, cuman lagi kurang sehat aja. Mas, kemarin udah masuk rumah sakit, ini masuk lagi ya. Iya. Sakit apa emang itu? Sakit perut katanya. Mertua ya itu ya? Iya, mertuanya si Akang. Ya, mau. Iya, kayaknya kemarin apa parah, teteh sampai dari pagi sampai sore belum iya, makan gitu. Enggak sempet. Ya Allah. Kasihan yang jaga kan. Kalau udah sepuh. Mau lagi tadi nyari ke Patri ya itu. Iya nyari ya. Kita ambil dulu. Oh, bawa urapan. Urapan ya. Ya. Alhamdulillah. Bocil, bocil. Jalan-jalan. Awas juga gitu. Angkat sana ke tangan. Oh iya. Ya apa Bu deh? Emang gitu bocilnya enak bawel. Apa ini deh urap? Urapan ya? Habis. Ini dia siapa? Oh. Urapan. Berapa ini deh? 5.000. Emang jamu berapa? 8 juta. 8 juta. 8 juta rupiah. Iya. Apa Mas? Sayang ngutang dulu Bu deh. Permainnya berapa? 1.400. Teman-teman, saya akan bayar jamu saya 8 juta rupiah ke Bude. 8.000 maksudnya ya. 8.000 murah meriah ya, sama urap 1, jamu 1. Jamu 1. Haya. Ini deh, maaf. Terima kasih. Mau ke rumah nenek yang digantok, mah enggak boleh mah uang yang ngambilnya. Kalau segitu dia lepas. Mari makan teman-temannya. Saya tuh suka sayapnya karena dia banyak kulitnya. Kita tadi beli juga ini ya, urapan dari Bude jamu ya. Tahu. Sarapan yang kesiangan ini guys. Lumayan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aktivitas hari ini lancar, biarpun lagi flu-flu begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ayamnya enak pastinya ya. Ini ala mertua. Oke lah teman-teman, berakhir sudah petualangan kita di dapur masak ayam ala mertua ya. Begini hasilnya, lumayan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Boleh dicoba resepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.